saja saya pikirkan. Tadi Mak Toy masih lagi ada, dia terus terjun ke bawah Lirian. Itu dia, Yohai berjaya untuk dapatkan ke... Memangnya mereka pasti akan menang kerana kita boleh lihat sekarang ini hanya berbaki seorang pemain saja lagi. 3-1. Yeah. Dylan akan dicari terus oleh Jabu, tapi Jabu jatuh sekarang ini. Ya, menarik. Ini menarik kerana ada dua bom tangan di bahagian hadapan mereka sekarang ini, tapi tak kena lagi. Cuma bom yang kedua mungkin akan kena. Ya benar, satu telah jatuh, dua juga telah pun dijatuhkan sekarang ini. Menjadi pemain yang terakhir, ketiga-tiganya diratakan oleh pasukan XP Drax akan dihabiskan secara terus. Dan ada di hadapan mereka, Sein di bahagian kiri. Adakah Hijrah akan termasuk? Boyka masuk! Boyka masuk sekarang ini. Yakin dan boleh Boyka. Dia mencari di mana kekurangan pihak musuh. Dia berjaya untuk mendapatkan satu sekarang ini. Gib dijatuhkan secara langsung. Memberikan bantuan sekarang ini. Dylan masih lagi ada di hadapannya. Tembakan yang sangat-sangat mantap. Berbaki satu saja lagi yang terselamat. Dia bermasukkan XP di manakah? Itulah dia Sein. Cuba untuk mencari kedudukan Sein. Dan Sein akan dikeluarkan. Pada hadapan sekali ini dengan menggunakan senjata. Dah dia tukar perspektif first person. Perspektif sekarang ini pertemuan di antara Suprolan akhirnya. Suprolan dihabiskan secara langsung. Walau bagaimanapun 0.01 nyawa 7 up. Terhadap pasukan DPT, mereka akan melakukan rusuhan terhadap pasukan Traitor sekarang ini seperti semalam. Itu dia Hawk akan dijatuhkan terlebih dahulu. Hawk telah pun dijatuhkan bosan sekarang ini. Berbaki seorang pemain lagi. Itulah dua. Kedua-duanya dijatuhkan oleh pasukan Divinity. Pertemuan Yohai Boy 1-1. Dia berada dalam rumah, masih lagi mencari dan cantik balingan bom tersebut. Yu-Yu sekarang ini dapatkan satu dan realter pasukan luar. Ada dua orang pemain saja yang masih lagi tersambar daripada pasukan Tone Wow. QB memegang Uzi sekarang ini. Satu telah pun jatuh. Pemain yang terakhir dicari oleh QB. Lasin saja untuk pemain tersebut, tapi dia reload pula di tempat musuhnya. Pemain tersebut masih lagi terselamat dan itulah dia dikeluarkan di tempat yang untuk mendapatkan tim secret. Mereka tersekat sekarang ni. Anda boleh melihat QB telah pun dijatuhkan 4-2. Inaoki begitu baik mengamalkan. Oh, Avatar juga dijatuhkan Inaoki. Dua orang pemain macam itu dijatuhkan buat masa sekarang. Mencari lagi di manakah pemain yang lain. Inaoki, dia masih lagi bertahan. Tiga orang pemain yang menembuskan tim secret telah pun dijatuhkan, meninggalkan Yuhai Boy sahaja. Dimanakah Yuhai Boy sekarang? Tembok tersebut je cuba membaling bom sekarang ini berhadapan dengan Trixie. Adakah dia akan menembak? Nah, itu dia. Oh, Trixie, dua orang pemain berjaya untuk dijatuhkan oleh pemain ini. Dan sekarang ini dia akan terus mengambil berkata dan ini memaksa pasukan Yuhai ataupun pasukan tim secret akan dalam masalah. Hijrah sedang berada di hadapan. Biu-Biu akan terus gerak ke depan. Hijrah masih lagi tak jatuh. Cuba untuk menjatuhkan Biu-Biu. Biu-Biu dijatuhkan. Yuhai tinggal bersorangan saja. Yuhai dapat satu. Yuhai cuba untuk mendapatkan seorang lagi, tetapi itulah dia akan dihabiskan.